Halo. Halo. Nggak lagi ngetik, lagi main Pokemon, guys. Lagi main Pokemon, tapi bukan Pokemon Unite. Pokemon Brilliant Diamond yang baru, tau gak? Belum milih Pokemon awal, orang baru main banget. Apa sih? Kok gua gak pengen ngemot, gak ngerti. Pokemon. Hari ini gue produktif banget, gue bangun pagi, tapi terus gue tidur lagi. Kartu baru. Buat kartu baru. Gue belum main Pokemon yang lain lagi. Lagi males. Ah, gue harus pilih Pokemon apa ya? Mendingan Turtwig, Chimchar atau Piplup. Enggak, gue nggak mau Piplup. Antara Turtwig sama Chimchar. Gue nggak mau Piplup. Piplup jelek. Gak suka Pokemon air. Air is weak. Betul. Piplup bagus sih jadi Empoleon, cuman gue gak suka Pokemon air, soalnya kayak lemah gitu. Gue sukanya, gue biasanya daun atau api. Apa ya, Turtwig kali. Turtwig lucu banget. Kalau misalnya gue pilih Chimchar, dia lemah sama Piplup. Chimchar bagus, emang iya. Ya, gue juga sukanya Pokemon legendary sih. Cuman ini disuruh milih starter Pokemon ya. Masa tiba-tiba dikasih Gyarados gitu. Turtwig ya. Turtwig. Daun tuh lemah sama api gak sih? Iya, Gyarados nggak legendary ya. Turtwig tuh lemah sama api, api tuh lemah sama air. Terus air lemah sama apa? Tapi kenapa air kayak kesannya yang paling lemah gitu? Yang pertama batu. Nggak mau Pokemon air, apa selain air? Aduh, Chimchar kali ya. Dulu gue pernah pakai Growlit, terus gue suka banget. Questionable nih, gue nggak suka starternya. Ya udah, Turtwig. Ih, gemes banget kura-kura. Kalau buat stage akhir kan nanti bisa tangkap lagi yang lain. Gue pengennya nyari ini, nyari Growlit. Enggak. Terus ini gimana cara nyerangnya? Oh gini. Ih, keren banget animasinya. Ini main Pokemon Brilliant Diamond yang baru. Ya ini baru kan? Tutorial main game Pokemon, tinggal main aja. Cara lihat Pokemon yang ada di sini tuh gimana? Bagus banget animasinya. Apaan tuh, nggak ngerti. Main pakai emulator. Bersihin seasonal. Enggak sih, nggak tahu. Nggak lagi sakit tapi. Emang tiap pagi kayak gitu aja. Oh no. Halo. Ih, gue nyasar dah. Gue tuh males deh nyari-nyari jalan. Karena kayak gue bingung. Pasti harus ke rumput-rumput ini, males banget. Ah, fine lah. Udah. Gue nyasar, oh my god, nggak jadi nyasar guys. Baru bilang nyasar. Yeay. Baru nyari rumah profesornya, udah nyasar, gimana nanti. Bukan Profesor Oak, namanya Profesor Rowan. Sering nonton film Mandarin nggak, kagak? Turtwig-nya kasih nickname kali. Nickname-nya apa? Nickname buat Turtwig-nya apa ya? Kasih nama Nagini kali ya. Kocak, Nagini. Oke. Gemes. Pokemon pertama gue kura-kura tapi namanya Nagini. Yeay. Ini di Pokemon Brilliant Diamond tuh ada kayak dua orang karakter membantu gitu loh. Satu namanya Lucas, satu temen-temennya kita yang kita kasih nama sendiri. Terus gue bingung dah, padahal temen kita yang kita kasih nama sendiri kan harusnya temen kita dari awal kan, tapi dia malah pergi sendiri. Terus kita ditemenin sama NPC ini yang namanya Lucas. Kayak kasihan banget woi, love triangle. Kasihan temennya ditikung. Itu bukan rival ya, temennya gak sih? Gue mau naikin level Pokemon dulu. Rock triangle. Sering terjadi di kota-kota besar. Yay, let's go find Pokemon. Hi, gue seneng banget. Emu ya. Gue tadinya pengen kasih nama. Iya seru kali ya kasih nama Naruto, Sakura, Sasuke gitu. Tapi masalahnya NPC-nya namanya Lucas. Ntar kalau karakter gue kasih nama Sakura, terus temennya gue kasih nama Sasuke. Terus Sakura, Sasuke, Lucas. Kayak kasihan Naruto-nya. Jangan Sakura beban. Hihihihi. Emang ada murid Yesus namanya Lucas. Serius nanya, nggak tahu gua. Apa ini? Keren banget. Oh my god. Lu kasihan tuh bukannya ini ya. Bukannya caster Valorant ya. Enggak ya. Tau gak sih yang Foundership karakternya dikasih nama aneh-aneh. Kayak si bapak-bapaknya namanya Yanto, terus Timmy namanya jadi Rahma. Itu dari mana sih? Yaudah ntar Pokemon gue namanya Petrus. Gitu. Kenapa Pokemon gak di share screen? Karena gue showroomnya dari HP, Pokemonnya di PC. Nyam nyam nyam. Kan gue nangkap Pokemon banyak, gue kasih nama-nama. aduh offside banget jawabnya, capek. Yeay. Oh no. Aneh banget liat nama Pokemon gue Nagini. Kayak gue nyesel deh kasih dia nama Nagini. Harusnya nggak gue kasih nama kayaknya. Dulu Pokemon gue selalu gue kasih nama pas masih kecil, pas gue dulu main Pokemon. Terus sekarang gue pikir-pikir lagi, kayaknya bagusan gak dikasih nama deh. Mungkin gara-gara di Pixelmon tuh Pokemonnya gak dikasih nama kayaknya. Gimana kalau yang dikasih nama starter Pokemon aja? Ntar abis ini Pokemonnya nggak usah dikasih nama. Dulu gue tiap nangkep Pokemon dinamain. Lucu banget gak sih bocah? Kayak, apa ya? Gue ingat banget nama starter Pokemon gue dulu Richie. Starter Pokemon gue dulu apa sih yang palanya ada daun? Gue lupa. Pokoknya dia Bayleaf ya. Bayleaf ya. No. Oh iya, Chikorita. Dulu gue starter Pokemonnya Chikorita. Terus gue kasih nama Richie. Gue sayang banget sama Chikorita. Nama starter Pokemon yang dulu Pokemon apa tuh ya? Chikorita, Pokemon Soul Silver deh kalau nggak salah. Soul Silver dulu. Dulu main Pixelmon, terakhir main Pokemon banget kan main Pixelmon ya. Terus nggak dikasih starter Pokemon, kayak ya udah gitu. Awal main lu di tengah-tengah hutan, nggak tahu mau ngapain. Magikarp di game apa? Oh, kenapa emang Magikarp ya? Tuh, gue nggak suka ada di sini Magikarp. Di sini Gyarados tuh spesial, woi. Dulu gue dapat Gyarados gampang, terus udah gitu Gyarados kan sakit kan. Jadi kayak gue seneng banget. Itu kayak life hack gitu loh. Kalau di line up Pokemon lo ada Gyarados, udah fix lo battle apapun bakal menang. Dulu gue punya Gyarados warna merah. Gue pikir warna aslinya tuh merah. Abis itu gue ketemu Gyarados lain warna biru. Gue kira, wih biru nih shiny nih. Ternyata yang shiny tuh yang warna merah ya. Enggak, gue nggak buang yang merah, soalnya kan yang merah levelnya lebih tinggi kan, karena udah gue mainin dari awal. Jadinya pas gue tahu oh itu shiny gitu, ya udah. Pokemon sekarang bagus banget dah interface-nya. Oh my god. Thunder Shock kalau ke Pokemon Down gak ada gunanya ya. Daun kalah sama batu. Oh iya. Jujur gue udah gak hafal lagi. Dulu gue hafal. Sekarang gue udah gak hafal lagi. Main Pokemon TCG pakai deck apa? Pakai deck air. Deck air gua OP. Lo harus tahu. Mau bikin deck lain juga sayang. Teman-teman nggak main Pokemon juga. Masih pada mainnya itu New World, gue ikutan. Enggak Greninja. apa ini? Trainer sekolah di mana sih? Pusing gua. Mana trainer school? Oh ini. Oke, emu yuzu. Gue pengen nangkep Abra deh. Wow, so cool. Bayangin kalau Abra ada di Pokemon Unite, pasti OP banget. Downloadnya tergantung ini, tergantung internet. Aku cepet, soalnya internet aku speednya kenceng. Tadi download cuman 15 menit kali. Temen aku download 5 jam kemarin. Pokemon Brilliant Diamond. nggak bisa, Pokemonnya nggak bisa dinaikin. Dapat town map. Nggak ngetik lagi main Pokemon. Slowpoke jadi Slowbro di mana? Pengen tangkap Pokemon deh, tapi nggak tahu nih. Kita lihat Pokemon Brilliant Diamond Pokemon map. Udah punya Pokeball, cuman gue nggak tahu nangkap Pokemon ini di mana, itu di mana. Ponita, wih ada Entei, GG banget. Gue pengen Moltres. Mekargo, Numel, Torkoal. Ah ini mah Pokemon yang baru-baru ya. Ada Moltres di sini. Nggak tahu sih. Ada tulisannya doang. Sentret. Ada Gyarados. Tapi pakai super. Kirlia boleh sih. Pakai Pokeradar. Zumbat Bidu. Gyarados. Seeking. Kirlia. Ini apaan sih Pokeradar? Downloadnya di ini nih. Apa ya ini namanya? Satu feature.com. Download Pokemonnya. Download emulatornya yuzu-emo.org. Pengen Kirlia, Abra, Bidu. Boleh banget sih spin. Ini cuma 5 wap trik, nggak tahu deh aku. Sama temen aku, dia yang nemuin. Clowns. Satu. Yes. satu Fanta. Merek. Maksud gue tuh F. 1FICHIER.com. Gamenya ya, emulatornya tadi yang Yuzu itu. Lapar deh. Pokemon yang bentuknya norak. Ada sih, tapi apa ya? Tadi gue mencet R gimana? R. Udah terus apa? Lah. Oh no. Oke. Bisa ditutup. Terus. Dah, gue mau makan. Dahan dulu ya guys. Nomor 1 ada Kak Awiable, nomor 2 ada Kang Galon, nomor 3 ada Kak Nuril, nomor 4 ada Kak Budianto, nomor 5 ada Kak Erik, nomor 6 ada Kak Pepi, nomor 7 ada Strawberrak, nomor 8 ada Kak Ian, nomor 9 ada Mas Agik, nomor 10 ada Kak Sofia, nomor 11 ada Kak Telan, nomor 12 ada Kak Tommy, nomor 13 ada Nagini, nomor 14 ada Bitter Boba, nomor 15 ada Kak Januar. Kak Januar gak tuh. Nomor 16 ada Cak Ongkir. Kasih ya. Thank you. Thank you semua buat showroomnya. See you tomorrow. Bye-bye.